Tahu tak apa jawapan wali Allah ni? Saya bila baca jawapan tu, ya Allah, meremang bulu rama. Jawapan wali Allah ini, dia kata, tidak sampai kecintaan yang benar-benar kepada Allah selagi mana kamu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, yang seterusnya As-Safa, yang bermaksud yang ketiga. Maksudnya maksud tasawuf tadi. Yang bermaksud kesucian hati dan bersih daripada sifat-sifat mazmumah. Pendapat ini dipelopori oleh Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi bertepatan dengan definisi yang dinyatakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Maksudnya memiliki hati yang suci dan bersih daripada sifat-sifat mazmumah. Okey. Dalam kitab ini juga ada menceritakan ada perbualan wali Allah dengan sahabatnya. Wallahualam, wali Allah dengan wali Allah ataupun dengan sahabatnya. Sebab saya takut tak sempat nak baca sampai hujung, jadi saya terlintas, saya terus sebut. Satu ketika wali Allah ini diuji dengan sakit. Lalu dia mengeluh. Aduh. Kita kalau sakit, bunyi macam mana? Allahu Akbar. Ini tinggi lagi daripada wali Allah ni. Wali Allah tadi mengeluh. Aduh. Ha, tapi jemaah di Al-Falah ni, ya Allah, Masya Allah, ni tak tahu makam mana ni. Ha, Allahu Akbar. Jadi wali Allah ni pun, sahabat dia pun tegur. Dia kata, wahai, saya tak ingat nama dia, nanti kalau jumpa kita baca, wahai hamba Allah ataupun wali Allah, wahai syekh contohnya kan, tidak akan berada di tahap kecintaan kepada Allah selagi mana kamu mengeluh akan ujian Allah. Maksudnya dia tegur wali Allah ni sebab kamu mengaduh. Aduh. Jadi kalau kamu mengaduhkan ujian Allah sakit ni, tak sampai tahap kamu ni mencintai Allah. Tahu tak apa jawapan wali Allah ni? Saya bila baca jawapan tu, ya Allah, meremang bulu rama. Jawapan wali Allah ini, dia kata, tidak sampai kecintaan yang benar-benar kepada Allah selagi mana kamu tidak menikmati ujian Allah. Oh, macam faham tu. Rupanya yang dia mengaduh-aduh tu bukan mengaduh sakit, mengaduh nikmat. Macam kita minum air Milo ais kan? Tak sedap sangat, air fresh orange. Tapi dapat air ni pun alhamdulillah. Kan? Fresh orange. Kita minum sedap, fresh orange pula segar. Minum, sedapnya. Soalannya aduh tu bukan aduh mengaduh macam kita, tapi aduh nikmat. Maksudnya dia sedang sakit, sedapnya sakit ni. Faham tak? Dia sedang menikmati sakit itu benar-benar cinta, jatuh cinta kepada Allah apabila mula menikmati ujian Allah. Contoh bergaduh dengan suami. Sedapnya. Contohlah. Bila lama tak bergaduh dengan suami, bang, kenapa dah lama tak cari pasal? Contoh soalannya gitu. Bila sakit lutut, sedapnya. Boleh tak sampai tahap tu, jauh kan? Ya Allah, sedap pula sakit buah pinggang ni. Oi, takut nak bagi contoh pun takut, betul kan? Jauh sangat. Tapi nak sebutnya sampai tahap mereka ini menikmati ujian Allah. Kita ni dalam tahap sabar. Sebab dalam sebut Allah tu pun belum tentu sabar. Allah, suami kata nak air. Allah. Orang tak nampak ke saya sakit ni? Rupanya Allah tadi bukan zikrullah. Tapi sebab nak ganti daripada mengeluh, sebut Allah. Tapi kalau dia kuat, walaupun dia sedang sakit pun di kepala, suami balik, bang nak air. Boleh juga. Subhanallah, itu menunjukkan dia antara mutiara tasawuf. Seseorang itu apabila diuji oleh Allah, keadaannya tak berubah. Sama je. Sakit ke, sedih ke, sama je. Muka dia, senyum dia, payah nak buat ni. Masya Allah. Kita ni kalau dalam keadaan solehah kan, masa tenang memang nampak muka tu solehah sangat. Alhamdulillah, subhanallah. Tenang semua kan. Tapi bila hati kita gundah lalana, alhamdulillah. Lain macam tu kan.